Berikut pembahasan Dewi Hathor. Dewi Hathor adalah dewi kesenangan, musik, dan kebahagiaan dalam mitologi Mesir kuno. Ia juga dipercayai sebagai pelindung cinta dan kelahiran. Menurut legenda, Dewa Ra pernah marah dan memutuskan untuk menghukum umat manusia dengan mengirimkan Dewi Hathor yang marah untuk menghancurkan mereka. Hathor yang telah menjadi sangat marah, berubah menjadi sosok yang mengerikan, berwajah singa, dan membawa pedang besar. Ia mulai membantai umat manusia dengan kejam. Namun, Dewa Ra segera menyesali keputusannya dan memerintahkan untuk memberikan bir untuk setiap rumah. Setiap rumah yang meminum bir tersebut dianggap telah dijamah oleh Hathor dan akhirnya, perlahan Dewi Hathor berubah kembali menjadi sosok yang lembut dan indah. Lalu muncullah festival Hathor. Dan untuk kalian,